Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan secara rutin membantu anak yatim piatu dan para abang penarik becak motor. Kepedulian terhadap anak yatim piatu dan abang becak motor kembali diperlihatkan Kapolres Pelabuhan Belawan di rumah singgah sahabat polisi yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Belawan 1, Medan Belawan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan yang didampingi oleh Wakapolres Kompol Taryono, Kabak Sumda Kompol Sri Pinem dan Kasat Lantas AKP M. Hasitorus mengawali acara tali asi dengan membagikan makanan terhadap para abang becak motor dan para anak yatim piatu usai melaksanakan sholat Jumat. Kapolres Pelabuhan Belawan juga membagikan kaos gratis bagi para abang penarik becak bermotor dan jurnalis sahabat polisi Polres Pelabuhan Belawan, kemudian menggelar makan bersama-sama dengan para jurnalis tersebut. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan mengatakan sangat prihatin melihat rumah dinas yang sudah tidak ditempati lagi. Oleh sebab itu pihaknya merenovasi rumah tersebut sehingga melahirkan ide baru untuk menjadikannya sebagai rumah singgah Polres Pelabuhan Belawan. Waktu saya Maret mulai jadi Kapolres di Polres Pelabuhan Belawan, saya lihat ini awalnya rumah dinas Kaposek atau Mes Polres Pelabuhan Belawan. Dan saya lihat tidak terawat, kemudian saya rapat dengan para pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan. Dan mulailah kami rehab bangunan rumah singgah ini yang mana direncanakan menjadi rumah singgah sahabat polisi. Di mana rumah singgah ini diperuntukkan untuk umum, siapa saja boleh datang ke sini. Mulai dari rekan-rekan bang becak, kemudian tuang ojek, rekan-rekan media juga sering kumpul di sini, dan juga untuk anak-anak yatim di wilayah melakukan makan bersama. Dan dibuka dapur umum yang mana masyarakat di sini berkumpul lebih kurang 300 sampai 400 orang tiap hari. Dengan maksud supaya segala elemen masyarakat di wilayah Polres Pelabuhan Belawan dapat menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan terkendali, dan juga ini lancarnya arus lalu lintas di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Dari Sumatera Utara, para Sauran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata.